Saya mula mengajar di sekolah ni pada tahun 2007. Jadi 2014 ni adalah tahun ke-8 saya di Sarawak lah. Saya akan buat video eksperimen sains. So saya akan upload dalam YouTube, kemudian saya share dalam blog, kemudian saya sebarkan lagi lah melalui Facebook. Bukan setakat pelajar aja yang guna, cikgu-cikgu pun guna. Bila seorang cikgu dah guna, dia akan sebarkan kat 30 orang murid kat dalam kelas dia. Jadi semakin ramai. Saya ada nasihatkan pelajar untuk menggunakan internet dengan bijak, meneroka fungsi sebenar internetlah.